ketemu lagi sama aku, Krisika. Jadi hari ini aku bakalan nge-review masker organik yang kemarin aku beli di toko kecantikan. Dan ini tuh harganya cuma 7.000 aja. Nah, untuk produknya ini belum pernah aku cobain sama sekali, makanya aku penasaran banget. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian tahu, ini tuh udah jam 1 pagi, tapi aku take video ini karena aku kayak penasaran gitu loh. Terus juga besok kan aku mau liburan, jadi sekalian aja aku selesain gitu. Jadi aku harap kalian nonton video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Terus kita bakalan review dua variannya. Nah, buat kalian penasaran, jangan lupa buat di like dulu. Pertama, kita bakalan bahas dari Visera Face Mask Cranberry Rose. Terus ini ada kandungan vitamin E dan ini tuh fruit mask petal flowers. Untuk isinya itu 15 gram, jadi segini tuh bisa sampai 2 kali pemakaian atau mungkin 3 kali pemakaian gitu. Untuk harganya murah banget, cuma 7.000 aja. Terus yang paling aku suka tuh dari packagingnya, karena ini tuh beda sama masker organik yang lain gitu ya. Kalau yang ini tuh packagingnya lebih ke atas, terus juga kayak lebih menarik gitu loh, sama cute banget. Makanya aku kayak penasaran banget, pengen segera review produk ini. Nah, terus untuk manfaatnya, ini tuh mengurangi minyak berlebih, mencegah hiperpigmentasi kulit, mengurangi jerawat, meningkatkan produksi kolagen, membuat kulit bercahaya atau mungkin glowing. Terus ini ada kandungan cranberry extra, rose petal, vitamin E, dan juga allantoin. Dan aku bakalan taruh produknya ini ke wadah masker. Terus untuk ngecampurnya itu aku pakai air mawar. Ini tinggal kalian sobek aja bagian atasnya dan langsung ditaruh di wadah. Terus aku langsung campurin pakai Viva Air Mawar dan tinggal diaduk. Dan ini aku langsung aplikasiin ke wajah. Jadi untuk maskernya itu seperti ini ya, warnanya itu lebih ke putih gitu. Untuk aromanya ini wangi banget, aroma rose gitu. Wow, dan pertama kali diaplikasiin ke wajah ada sensasi dingin. Jadi aku suka sih sama masker yang seperti ini. Biasanya masker seperti ini tuh cocok banget buat kalian yang kayak habis panas-panasan gitu ya. Jadi biar wajahnya tuh lebih fresh lagi gitu.
seperti ini dia untuk yang cranberry rose. Ini enak banget sih waktu aku aplikasiin ke wajah ya, ada sensasi dingin gitu. Terus juga di kulit aku yang sensitif gak ada reaksi perih sama sekali. Dan aku bakalan tunggu sekitar 15 menit, nanti kita bakalan lihat hasilnya tuh bakalan seperti apa. So kalian stay tune. Seperti ini dia hasilnya, kalian bisa lihat benar-benar cerah banget dan juga glowing. Terus tadi selama 15 pemakaian itu gak ada reaksi perih sama sekali, jadi enak banget. Aku juga ngerasa kalau masker ini tuh walaupun harganya murah tapi kayak bagus gitu loh. Dan tadi dibilasnya juga gampang banget. Terus yang paling aku suka itu ngelembapin ya, jadi gak bikin kulit kering kesut sama sekali. Ini aku rekomendasiin juga ke kalian. Karena kalian pasti tahu aku tuh suka banget sama masker organik, makanya aku tuh sering banget review masker organik itu ke kalian. Dan yang pastinya aku harap bermanfaat buat kalian. Dan lanjut, kita bakalan ke varian yang kedua. Ini tuh Visira Face Mask Kiwi Centella. Aku beli varian ini tuh karena ada centellanya. Nah, aku tuh kan orangnya suka banget sama skincare yang ada kandungan centella gitu. Jadi bagus untuk menghilangkan kulit kemerahan yang ada di wajah aku juga. Terus ini juga ada kandungan vitamin E-nya. Untuk isinya sama ya, 15 gram, harganya juga sama. Cuman kalau packagingnya, yang ini tuh lebih ke hijau gitu. Jadi kalau menurut aku packagingnya juga menarik banget. Simple tapi kayak menarik gitu loh buat dibeli. Nah untuk manfaatnya, yang varian centella ini mengatasi jerawat, menyamarkan mata panda, melindungi kulit dari radikal bebas, mencegah penuaan kulit wajah, melindungi kulit dari sinar UV. Terus ini juga ada kandungan kiwi ekstra, centella asiatica, vitamin E dan juga allantoin. Dan aku bakalan taruh maskernya ini ke wadah. Langsung aplikasiin ke wajah. Untuk aromanya, menurut aku ini kiwi banget ya. Jadi segar, dan ini pertama kali diaplikasiin juga ada sensasi dingin gitu. Dan seperti ini dia untuk face mask yang kiwi centella. Aku bakalan tunggu sekitar 15 menit, nanti kita bakalan lihat hasilnya tuh bakalan seperti apa. So kalian stay tune. Jadi seperti ini dia hasil pemakaian face mask kiwi centella. Kalian bisa lihat benar-benar cerah banget dan juga halus. Ini juga ngelembapin di wajah. Terus tadi dibilasnya juga gampang banget. Jadi aku juga suka banget sama yang varian ini. Terus ini aku juga rekomendasiin ke kalian nih. Kalian wajib banget sih buat nyobain.
So, jadi itu aja sih untuk review face mask yang harganya murah banget, cuma 7 ribuan aja. Dan semuanya benar-benar bagus banget, jadi aku saranin kalian buat beli. Oh ya, aku belinya tuh di toko kecantikan sini kan, cuma nanti kalau misalnya ada di Shopee aku bakalan cari linknya. Jadi kalian bisa cek aja di desktop aku. So, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa buat di like, kemudian di subscribe. Bye, see you next video!